Melihat daripada statistik pelancong atau pengunjung yang datang ke daerah ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pelbagai usaha semakin dipertingkatkan dan diperluaskan dengan menyediakan pelbagai tarikan untuk dijadikan destinasi pilihan pengunjung. Majlis-majlis perundingan mukim dan kampung di daerah ini khususnya telah mencapai kejayaan dan melonjak ke arah kecemerlangan yang berterusan dalam memajukan sosioekonomi semua kampung di seluruh negara bagi menjana perpaduan, keharmonian dan kemakmuran masyarakat. Di samping mempertingkatkan amalan bekerjasama, semangat memucang-mucang, berinisiatif dan berpenglibatan aktif seluruh penduduk kampung untuk melahirkan masyarakat yang kuat beragama, harmoni, bersatu padu, berdisiplin, kreatif dan produktif. Dengan kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah ini dalam Majlis Penganugerahan Kampung Cemerlang Peringkat Kebangsaan dan hasil satu kampung satu produknya yang semakin meluas telah mengangkat nama daerah ini sehingga kaniannya menjadi contoh dengan adanya kunjungan dan lawatan dari dalam dan luar negara. Baru-baru ini daerah Temburong telah menerima kunjungan muhibah dari rombongan ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Bukit Beruang daerah Tutong. Di hari pertama, para rombongan telah membuat lawatan ke Majlis Perundingan Kampung Ratai. Dan di hari kedua, para rombongan telah dijemput ke Dewan Mufakat Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Temburong bagi mendengarkan sesi taklimat yang disampaikan oleh Yang Mulia Ampuan Nur Irawati bin Ampuan Haji Razid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2. Selesai sahaja sesi taklimat, para rombongan kemudian bertolak ke Kampung Senukoh di Mukim Labu yang merupakan destinasi kedua lawatan. Di sini para rombongan telah diberikan taklimat ringkas daripada Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Nasir, penghulu Mukim Labu, mengenai sejarah awal kampung ini dan aktiviti yang telah dan sedang giat dijalankan pada masa ini. Dalam kunjungan ini, para rombongan berkesempatan untuk melihat secara lebih dekat lagi cara-cara pembuatan mie kuning yang diusahakan oleh ahli-ahli biro wanita Majlis Perundingan Kampung Senukoh yang merupakan hasil produk kampung ini. Destinasi lawatan seterusnya di Kampung Batu Apui. Di sini para rombongan berpeluang berkunjung ke Pondok Pembuatan Ambulung untuk melihat sendiri bagaimana teknik pemrosesan ambulung dari pokok rumbia. Ambuyat merupakan makanan tradisi masyarakat kampung sejak zaman dahulu lagi. Ambulung yang diambil dari pokok rumbia ini diproses menjadi ambuyat dengan menumpahkan sedikit air panas di dalam mangkuk dan digaul sebati sehingga ia menjadi sempurna untuk dicandas. Thank you.
pernah dinobatkan sebagai juara dalam projek Anugerah Kampung Cemerlang, iaitu Kampung Belais dan Buda-Buda ini dipilih menjadi lokasi terakhir kunjungan. Di Taman Warisan, para rombongan berpeluang menyaksikan pameran-pameran yang ada di Balai Warisan dalam taman tersebut dan kemudian berkunjung ke kawasan riadah dan memancing. Kita dengarkan penerangan daripada Yang Mulia Awang Haji Selamat bin Haji Sauji selaku Timbalan Setiausaha Majlis Peringan Kampung Bukit Beruang. Sebenarnya tujuan lawatan Majlis Peringan Kampung Bukit Beruang ini, jadi saya selaku Timbalan Setiausaha, sebenarnya adalah pertama kali kami melawat. Sebenarnya untuk membuka minda dan kemudian untuk mencari pengalaman, seterusnya untuk membagi jalan kepada rombongan-rombongan kami ini, mengkali bagaimana cara untuk diorang membuat produk yang mungkin dapat diusahakan bila balik daripada lautan ini. Alhamdulillah, jadi dari semalam kami telah melawat Kampung Retai dan tadi kami menerima taklimat daripada bagian Jabatan Daerah Temurong bagi sisu kampung dan mukim. Dan lepas itu kami ke Senoko pembuatan mie dan mie kering. Jadi alhamdulillah, dari sana orang kami dapat banyak pengalaman lah. Macam mana suatu produk itu dihasilkan dari awal sampai ke akhir. Dan macam mana cara pentadbiran, menyelaraskan segala produk-produk ini. Alhamdulillah, jadi kalau dibandingkan dengan di jari tutup, mungkin temburuang ini barangkali ya kedepan sedikit lah daripada kami, daripada jari tutup. Dan alhamdulillah, jadi dengan adanya produk ini, barangkali orang sedikit sebanyak bolehlah menambah orang pendapatan, ekonomi, orang penduduk-penduduk di negara Malaysia selamanya. Orang berusaha sendirilah untuk mencari penambahan pendapatan ekonomi kita ini. Jadi harapan saya selaku Timbalan Setiausaha Majlis Peringan Kampung Bukit Beruang dan juga mewakili pengurusi kami, Ketua Kampung, memanglah ini sebagai satu langkah pertama kami untuk orang mendedahkan rumah-rumah kami ini mengenai dengan orang untuk sambil merealisasikan harapan kerajaan itu satu kampung, satu produk. Jadi harapan saya kepada peserta-peserta yang ada mengikuti rombongan ini supaya mereka akan dapat memanfaatkan dengan sebaiknya ilmu-ilmu yang didapati daripada lawatan ini. Kunjungan daripada ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Peringan Kampung Bukit Beruang yang merupakan kali pertama ini akan dapat menimba pengetahuan mereka bukan sahaja dari segi perekonomian dan kebudayaan, malah akan lebih kreatif dan produktif dalam menghasilkan atau mengusahakan suatu produk yang mampu menjana perekonomian dan secara tidak langsung akan dapat menaikkan nama sesebuah mukim atau kampung di negara ini, khususnya ke dunia luar.